Shalom, nama saya Grania. Shalom, nama saya Grania, umur 9 tahun. Saya akan membacakan firman Tuhan, tapi sebelum itu saya akan berdoa dulu. Terima kasih ya Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati. Amin. Nah, tema kita pada hari ini adalah aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Nah, Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 8. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum aku keluar dari kandungan, aku telah mengudus engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bagi bangsa. Maka aku menjawab, ya Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau ku utus, haruslah engkau pergi dan apapun yang aku perintahkan kepadamu, haruslah aku sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Nah, saya akan berbagi cerita tentang waktu saya masih bayi. Kata ayah dan ibu saya terkena sakit paru-paru dan koma. Dua bulan saya dirawat di ruang ICU. Ibu dan ayah saya mendampingi saya untuk berdoa kepada Tuhan supaya saya lekas sembuh. Begitu juga dengan nenek kakek saya ikut juga berdoa kepada Tuhan supaya saya diberi kesembuhan kepada Tuhan. Begitu juga bibi-bibi saya mendoakan saya dan paman-paman serta paman-paman saya untuk berdoa juga kepada Tuhan. Nah, akhirnya doa mereka pun didengar Tuhan. Tuhan mendengar doa mereka. Akhirnya saya sembuh dan bisa kembali lagi ke Medan. Berkati. Puji Tuhan, saya sudah sembuh.
tanpa alat oksigen, obat-obatan, Tuhan Yesus kasihku kekuatan dan sakat supaya menjadi berkat. Teman-teman punya masalah, berdoa kepada Tuhan supaya penyakit yang ada pada tubuh kalian, berdoalah kepada Tuhan supaya kalian bisa sembuh dari penyakit-penyakit, segala penyakit. Dan percaya. Ya. Amin. Kita berdoa. Doa penutup ibadah, penutup ibadah ya. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sudah mendengarkan cerita dan kami sudah mendengarkan ceritamu dan kiranya kau berkati. Amin. Nah, terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati.